Benjol, benjol, benjol. Ulti untuk kedua kalinya. Ulti untuk kedua kalinya saja. Gua gak tahu lagi. Ini tuh gimana? Alright, Naruto Random Battle balik lagi. Hey, yo, buddy. Dan seperti biasa, kita akan ada 5 duel terbaik pada abad ini di segmen Random Battle. Kita menggunakan a game Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Dan harusnya, jika aku lihat dari list kali ini juga terlalu random parah sih sebenarnya ya. Random sih, ini random banget sih. Ini random banget sih. Tapi ada satu pertarungan yang gak random sih. Ini kebetulan ketemu aja. Tapi dari list 5 ini tuh parah banget randomnya, kawan-kawan. Ini tuh gue gak, wah gila sih. Harusnya sih asik banget sih ini, kawan-kawan ya. Gue gak sabar lihat hasilnya. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah request. Terima kasih yang sudah menunggu dan mendukung segmen Naruto Random Battle. Jadi kita akan lihat duel dari kawan-kawan, langsung saja. Ini dia Naruto Random Battle hari ini. So let's play and enjoy the game. Special duel dari Finn Balor dengan karakter Tobirama versus Wano Guy dengan karakter Iruka Zenzel. Let's go. Ini terlalu random parah. Tapi secara logika Iruka tidak mungkin bisa mengalahkan seorang Senju Tobirama. Tapi kita lihat saja. Ingat ya, ingat ini adalah random battle dan hasilnya pun random. Ulti, kena saja ulti pertama dari Iruka Sensei, ditabok aja itu kepala. Gila, Nidai Mehokage loh ini kawan-kawan. Dipukul sampai benjol, kenjol-kenjol. Ulti untuk kedua kalinya, ulti untuk kedua kalinya saja. Gua gak tahu lagi, ini tuh gimana. Luar biasa, gua suka banget. Gua suka banget kawan-kawan. Let's go baby, let's go. Langsung awakening. Kayaknya Tobirama marah. Kawan-kawan langsung awakening. Seperti Iruka mengumpulkan cakranya. Dan ulti untuk ketiga kalinya. Gua harap kawan-kawannya. Gua udah gue nunggu hasil aja kayak gini mah. Gua gak perlu lagi komen-komen. Dan seperti awakening yang sudah habis. Tapi combo dari Tobirama tidak bisa kita biarkan. Semuanya terbilang hampir connect dan menghilangkan 50% HP bara dari Iruka Sensei, kawan-kawan. Oh my goodness. Oh, terkejar dong. Kills, kills sekejar parah sih. Gua pikir mau ulti lagi loh. Gila, gila, gila. Ini keren banget sih kawan-kawannya. Iruka bisa-bisanya loh. Oh, terkejar saja sepertinya blunder Iruka Sensei. One hit. Iruka ini kalau sampai comeback sih lucu banget sih. Ah, gua bisa berkata-kata kawan-kawan. Let's go baby. Let's go, Iruka buruan. Kambing alas, saus tartar. Kucing meledak, let's go. Lama banget, cuman one hit doang. Mau awakening lagi. Wow, dimenangkan oleh Wano Guy dengan Iruka. Congratulations, jadi langsung aja kita ke battle selanjutnya. So let's go. Special duel dari Zemgans dengan karakter Naruto Baron versus Astuti dengan Sasuke Rinnegan. Let's go. Ini pertarungan dua sahabat. Duel yang sangat luar biasa. Ulti, langsung saja ulti untuk kali pertama. Baru 3 detik kawan-kawan. 2 bahkan kalau dimulai dari 99 detik. Langsung di ulti saja oleh Uchiha Sasuke dengan Takemi Kazuchi-nya. Dan menjadikan Naruto kehilangan sekitar 45% dari HP bar-nya. Dan apakah Naruto akan bisa mengembalikan keadaan? Dan gua sangat menunggu ulti untuk dua kalinya. Oh, mudah saja dihindari oleh Naruto Baryon Mode. Again and again, ini Naruto Baryon Mode, kawan-kawan ya. Memang looks-nya di sini belum aja di Baryon Mode. Dia harus ulti untuk bisa menjadi ulti Baryon Mode, kawan-kawan. Ulti Baryon Mode, ulti saja. Looks,
Ini dia Naruto Guardian Mode. OP parah di animenya, sudah OP di gamenya. OP banget kawan-kawan. Let's go baby. Walaupun belum terkejar, setelah kita akhirnya melihat ulti Guardian Mode di random battle ulti now. Naruto terulti kembali. Apakah ini menjadi akhir dari Naruto? Kita lihat saja kalau ada finish scene. Selesai. Game ini dimenangkan oleh Astuti dengan karakternya Uchiha Sasuke Rinnegan. Kawan-kawan, congratulations. Jadi langsung aja kita ke battle selanjutnya. So let's go. Alright, untuk duel kali ini karena ada satu orang yang request bener-bener random, jadi gue akan ngerandom parah dengan tombol Y kawan-kawan. Ini biar valid ya. Jadi gue akan mencet tombol Y dulu di sini. Yaps, dipilih dengan Uchiha Sasuke Eternal Mangekyo Sharingan kawan-kawan ya. Jadi let's go. Alright, special duel dari Danix dengan karakter Boro vs Admin Ternak dengan karakter Uchiha Sasuke random. Jadi langsung aja siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Oh, Boro dengan first move-nya ulti. Di ulti saja Uchiha Sasuke ulti. Oh my lord, oh my way. Let's go baby. Boom. Langsung kehilangan 50% HP bar dari Uchiha Sasuke dan Boronya. Kenapa jadi bajunya hilang gitu ya? Tapi memang iya sih, waktu di Boruto juga gitu ya. Let's go, apakah Sasuke bisa mengembalikan keadaan dengan Chidori-Chidorinya? Pukulan-pukulannya luar biasa banget. Kombonya terbilang cukup connect, walaupun memang belum begitu signifikan untuk bisa mengejar ketertinggalan yang sebesar 50% kawan-kawan ya. Boro nih baru sekitar 25, oke ulti. Yos, gua suka banget kalau ulti dibalas dengan ulti. Ini jadi seru parah harusnya kawan-kawannya. Langsung aja bam. Itu kayak panah Indra, walaupun ini bukan panah Indra kawan-kawannya. Cukup keren aja gitu. Dan berhasil mengejar ketertinggalannya dan menjadikan ulti untuk dua kali ya. Let's go. Oh, sekarat. One hit. Dimenangkan oleh admin ternak dengan kata randomnya. Congratulations. Jadi langsung aja kita ke battle selanjutnya. So let's go. Special duel dari Za dengan karakter Maito Gai vs Astuti dengan karakter Ashura. Let's go baby. Pertarungan yang tentunya tidak mungkin terjadi dong ya kan. Let's go first move, langsung saja ulti. Sayang ah, di sini belum dapat jurus untuk bisa gerbang ke-8 kawan-kawannya. Agak nyebelin sih, gue nggak ngerti kenapa ya. Jadi sorry banget bahwa Maito guys cuma bisa pakai Asakujaku atau Hirudora. Kayaknya gue harus main untuk dapat beberapa jurus lainnya kawan-kawannya. Cuman karena memang waktunya belum ada. Tapi yang pasti Maito guys di sini memimpin kawan-kawan. Asura sudah kehilangan sekitar 70% lah bisa dibilang darahnya ya. Dan kita lihat saja apakah Asura bisa menjaga pertinggalannya dengan combo banget ultinya. Kita tunggu aja. Oh my lord, itu sakit banget sih. Gua ngelihat aja kayak jurusnya tuh kuat banget gitu kawan-kawan. Ini Asura ya. Oke, kita lihat di sini waktu sudah berjalan sekitar 30 detik ya. Dan kita bisa melihat bahwa Maito Gai sangat mendominasi jalanan pertandingan. Ini bener-bener susah banget ya di posisinya Asura. Dan sepertinya Awakening! Oh my lord! Akhirnya kita bisa melihat Awakening dari seorang Asura dengan satu pukulan yang saja bisa gila mukul lo 30% kambing. Itu sangat sayang banget, sebentar banget kawan-kawan ya, tapi at least cukup terkejar walaupun Asura tetap tetap sekarat Asuranya kawan-kawan. Oh gils banget sih, itu kuat banget sih. Oke, luar biasa. Sama-sama sekarat, sekarang sama-sama merah darahnya.
apakah ia akan memenangkan one hit. Wow, dimenangkan langsung saja oleh Maito Guy, karakter pilihannya The. Congratulations. Jelas saja kita ke battle selanjutnya. So let's go. Special duel dari Indah Ayu Mutmainah dengan karakter Indra versus Cole Degen dengan karakter Jiraiya. So let's go baby. Apa iya Jiraiya bisa mengalahkan anak dewa nih, Indra? Oh, ini Indra ya. Itu luar biasa banget sih. Ini sangat-sangat nyebelin banget sih. Ini benar-benar random parah sih. Ulti! Kita akhirnya melihat ulti dari Indra, kawan-kawan. Wah. Wah. Keren. Ulti lagi? Oh enggak, gua pikir mau ulti lagi. Gele parah lo, Gils. Yonton. Ikut tuh. Oke, Jiraiya mencoba untuk mengejar dengan combo-combonya ya. Dan sepertinya Jiraiya agak sedikit tertekan karena memang agak sulit ngelawan anak dewa di sini. Apalagi Indra dengan kemampuan yang luar biasa mengikut Sharingan dan juga Susanoo yang tadi dikeluarkan dengan ultinya. Itu keren dan sakit banget dan menjadikan Jiraiya sekarat di sini. Walaupun darahnya belum merah tapi dominasi Indra tuh sangat tinggi banget ya. Jadi agak susah banget nih untuk... Oh! Jiraiya butuh ekstra keras atau setidaknya awakening bisa mengejar ketertinggalannya, karena dengan awakening at least kemampuan pukulan dari Jiraiya jauh lebih kuat ya dibandingkan biasa aja kayak gini. Tapi agak sulit posisinya karena sebenarnya Indra tidak memberikan kesempatan bagi Jiraiya untuk menggunakan awakening ya. Jadi dipukul-pukul aja ini. Wadaw. Oke, Jiraiya sudah mulai mengejarnya sedikit demi sedikit menjadi bukit. Waktu sudah berjalan sekitar 50 detik dipukul-pukul, ditendang-tendang. Ikezo. Ini rese sih. Lawannya nggak seimbang sih sebenarnya sih. Walaupun sebenarnya Jiraiya juga sama kuatnya. Cuman Indra, bro, ini selesai. Dimenangkan oleh Indah Ayu Mutmainah dengan karakter Indra. So, congratulations. Jadi itu dia untuk Naruto Random Battle hari ini. Semoga kawan-kawan terhibur. Dan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah request. Kan kawan gak hanya bisa memilih satu karakter, tapi juga bisa memilih tiga karakter untuk jadi tim. Jadi special tag team. Ya, ini kan special duel kawan-kawan ya. Hari ini benar-benar random banget. Tadi Tobirama lawan Iruka lah, ada Maito Guy lawan Asura lah, bahkan hari-hari sebelumnya tuh ada ada Yagura lawan Shisuya, ya kan? Itu benar Asura lawan Naruto itu juga termasuk random parah. Kita akan masuk ke hari ketiga tentunya. Hari ketiga, kenapa jadi hari ketiga? Besok kawan-kawannya di hari Rabu. Itu juga sama randomnya. Jadi gue sangat-sangat menunggu banget untuk bisa recording yang ketiga. Gue jadi makin senang dengan tournament battle dengan konsep hari ini. Dan gue shout out untuk admin ternak, karena hari ini ada admin ternak yang request, karena beliau yang ngasih gue sedikit ide untuk Okay, kenapa tidak untuk karakter pilihan yang lain dengan karakter pilihan yang lain gitu. Jadi forces gitu ya. Jadi nggak satu orang milih dua karakter, tapi satu orang memilih satu karakter dan diduelkan. Atau gue tambahkan untuk kawan-kawan bisa memilih tiga karakter jadinya tag team. Alright, tapi gak bisa 3 lawan 1 ya. Jadi benar-benar akan gue pasangkan dengan tag team juga. Jadi duel dengan duel, tag team dengan tag team ya. Sagi, terima kasih dan semoga kawan-kawan terhibur. Dan kita akan melihat Naruto Random Battle berikutnya. So, thank you very much. Be better and be happy. Have a nice day. And dadah.